Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi kita sama Mas Cici, sama Mas Cici juga nemuin ada ODGJ bisa dibilang. ODGJ. Tadi kita nemuin pas lagi di jalan, cuman emang nggak kerekam. Ini kita lagi nungguin di perempatan, persimpangan di sini. Nah itu bisa diceritakan nggak Mas Cici? Gimana tuh ODGJ? ODGJ itu, dari hulu, bisa dibilang dari hulu daerah Kecamatan Tumbang Titi dia. Nah, itu dia itu ngarah ke kota Ketapang ini. Nah, dulunya saya ketemu di jalan waktu itu. Nah, dia jalan kaki. Sempat ngelambai saya juga dia itu. Mau numpang ya. Dia mau numpang, cuman saya ada goncengan orang, ada teman lagi. Nggak mungkin gonceng dia. Dan taunya 2 hari kemudian saya muntah di Ketapang, ketemu ada dia lagi, dia di jalan. Berarti emang hidupnya di jalan. Iya, memang hidupnya di jalan. Ini bisa 2 kemungkinan teman-teman, antara OT atau ODGJ. Iya, nanti kita tunggu dulu, dia lagi mengarah ke sini nih. Nanti rencananya kita mau ajak makan ya di rumah. Kita karena dekat rumah Bu Bidan, nanti kita mau ajak makan di rumah. Dan galak enggak Mas Cici? Kalau galak sih nggak terlalu galak, ya. Cuman pendengarannya agak kurang. Pendengarannya agak kurang. Mungkin kita bisa bahasa isyarat. Oke. Tapi prediksi diajak makan pasti mau lah ya. Bisa. Karena kan waktu itu kan sempat ketemu Mas Cici dan minta boncengan kan? Iya. Minta boncengan itu di arah hulu sana, daerah Kecamatan. Nah, itulah yang tadi kayak saya bilang Mas Cici. Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya butuh kayak kita nih, butuh rangkulan dari kita, butuh perhatian dari kita, karena membuat orang tersebut tuh merasa nyaman gitu loh. Dan dia mau berinteraksi sama kita. Sedikit lagi ya. Berhenti kah? Di tempat sampah kayaknya. Oh, di tempat sampah tuh itu. Mungkin cari makan dia itu. Atau kita mau samperin sana? Boleh juga kita samperin. Samperin aja ya. Yuk, kita samperin yuk. Tepi dulu, Pak. Batur jam di mana? Batu tajam. Dari Batu Tajam, Kecamatan Tumpang Titi. Berapa lama ini? Jalan jauh. Jalannya jauh. Ada di sini. Ada di sini. Enggak nginap di rumah adeknya. Enggak. Yang di jalanan ya. Udah makan belum? Makan. Ada di ini. Ayo makan yuk. Ayo. Makan. Ikut yuk. Ikut kita makan. Enggak apa-apa, kita makan yuk di rumah yuk. Enggak masalah. Ada duit tadi yuk. Ayo, enggak masalah yuk. Ayo. Enggak masalah yuk. Ayo. Tempat kita yuk. Yo. Oke. Nah, alhamdulillah teman-teman, kita sudah mau nih sama Bapak. Bapak siapa namanya? Aham. Nyak namanya. Iya. Ayo udah yuk. Yuk sana yuk. Yuk. Makan dulu. Apa? Enggak lapar. Ya, kita ngobrol-ngobrol di situ yuk. Yuk. Minum aja. Ngerokok enggak? Beli rokok yuk. Ayo. Enggak masalah. Kita orang baik, kita enggak jahat. Bapak dari mana? Batu Tajam. Jauh enggak dari sini Mas Haji? Batu Tajam itu jauh dari sini Mas Adib sekitar 2 jam atau 3 jam. Tumbang Titi. Iya, 2 jam. Kecamatan Tumbang Titi. Oh. Kok kesini-sini jauh? Kok jauh banget kesini-sini? Ngapain kesini? Main. Oh, main-main. 2 jam jalan kaki berarti. Jalan kaki. Numpang mobil orang.
Berapa tahun usianya? Ada. Berapa? Umur berapa? Umurnya berapa? 80 tahun. Wow. Masih kuat jalan 2 jam kaki. Sekitar berapa kilo? Kurang lebih 80 tahun ya. Iya. Ada dari... keluarga gak? Iya, ada adik. Di mana? Di Keramat. Enggak tahu. Di Keramat ada adik katanya. Ada adiknya ya, ceneknya. Pakai masker ya nanti ya. Ada. Nanti kita udah pesan kopi, nanti makan dulu. Makan habis itu nanti kopi. Oke? Okay? Gitu. Nama Cici ini yang dimaksud bener kan berarti kan? Iya. Dia ini sebenarnya ada keluarga. Cuman kemarin sempat dimasukin di panti. Oh, yang tadi juga. Kita kesana. Iya. Yang tadi kita di sana itu panti sosial. Cuman dia itu enggak senang di rumah, cuma senangnya jalan-jalan gitu. Oh, enggak betah di rumah ya, senangnya jalan. Apa? Bupati bilang mati. Apa tuh? Ngapa? Martin nami. Oh, Martin keluarga Pak Bupati. Martin keluarga. Hah? Pak Bupati keluarga. Oh, Pak Bupati keluarganya. Pak Bupati ternyata keluarga dia. Bapak namanya siapa? Nya. Nya. Oh, Pak Nya. Oke, mungkin Pak Bapak Bupati bisa nonton ini, katanya ini keluarga Bapak. Nah, itu. Iya, dari Tumpang Titi, Batu Tajam. Pak Martin ya. Iya, Pak Martin. Martin. Mau enggak kalau mau tinggal sama Pak Bupati? Pak Martin mau enggak? Mau. Ya udah, jangan di jalan. Kasihan Bapak nih, capek ya, ya kan? Plus udah tua, udah tua. Tidur di mana? Di rumah adek. Di rumah adek. Di mana? Di jauh di barat, di depan belakang masuk. Bila juga petengah. Di mana? Di mana teh? Pengah. Depan pengah ke mana? Di mana rumah adiknya teh? Bila juga Pak, jalan. Bila. Gak tahu saya tuh di mana. Ini teman bahasanya kurang jelas. Kurang jelas ya. Ya udah sekarang gini aja. Kita skip maghrib dulu. Ya. Nanti baru kita makan ya sama Bapak ya, Pak Nya ya. Ya. Nanti di depan rumah ya makan ya. Kita makan di rumah, oke? Okay? Oke, udah. Jadi sambil nunggu kopi, kita ke rumah. Mau ya? Tos dulu dong. Makan umah di mana umahnya? Di sana deh. Jauh gak? Sekarang aja makannya. Sekarang aja. Nah, ini. Hah? Nasi gorengnya nih, sini. Di bawah katanya. Gorengan. Ah, ada gorengan nih, mau gak? Tuh. Sama ibu guru. Ibu guru mau gorengan enggak? Ambil. Nah, ini gorengan. Ini aku bungkus dari ini. Makanlah. Enggak bungkus nih, Mbak. Oh, jadi. Makan nih. Ya, minum. Makan. Ayo udah makan dulu, Bang, enggak apa-apa. Minum, Bang. Wait. Salah. Oh, ini kayaknya dia agak tremor sih gininya. Karena kecapean kayaknya. Nih, mau ngopi gak? Ngopi rokok gak? Enggak. Hah? Enggak. Batuk, lagi batuk. Ngopi dulu habisin ya. Nih, pastinya nih. Karena gak mau makan di sini, akhirnya kita bungkus. Kalau di tas ya. Boleh lihat gak tasnya ada apa? Boleh ya? Boleh ya? Nah, kita lihat coba tasnya ada apa. Nah, coba sini. Kita lihat tasnya ada apa di sini. Boleh ya? Boleh lihat ya. Ini nanti makanan buat Pak Nya. Ada tasnya ada apa? Mana? Ada duit ya? Ada duit berapa juta? Maaf ya. Apa nih? Ada yang apa? Hah? Oh, bekal dari orang. Oh, dari orang maksudnya. Maaf ya, buka ya. Oh, roket chicken. Oh, makanan. Ya udah. Ini kan ada makanan, nanti ditaruh. Ini apa nih? Ini sajam. Ini apa sajam ya? Ini apa sajam ya? Ada. Hah? Apa nanti, Pak? Golok ya? Goloknya, Pak? Golok buat apa?
Parang. Oh, jatah. Apa buat apa? Golok. Golok buat apa ini? Bahaya ini, enggak boleh bawa ini. Ini apa tuh? Enggak ada gi. Coba nih ya, lihat ya. Coba ini lihat nih apa nih. Enggak kosong. Ini golok buat apa? Buat apa Mas Siti? Ini mungkin mandau kali ya. Ah, boleh buka enggak? Boleh ya. Boleh buka ya. Mandau apa? Sejenis golok tapi bahasa Dayaknya mandau. Pisaunya orang Dayak. Oh ya udah, ada taruh deh, taruh ya. Nih, Pak nih taruh ya. Hati-hati ya Pak ya. Itu udah dimasukin belum makanannya? Sudah. Sudah kan? Udah nih. Kopinya bawa. Rokoknya mau bawa nggak? Nih. Nah, rokoknya bawa nih. Bisa bawa. Diantar nggak? Mak jauhnya. Antar ya? Ada. Ya, kita antar ya? Jalan mah. Hah? Jalan. Berjalan. Maksudnya kawan. Biarin aja lah jalan gitu. Kawan aku. Soalnya banyak. Katanya ada adik di sini. Kawan aku banyak katanya. Ada. Ya. Mau kemana? Bandung. Stop dulu dong. Lekas ya. Hormat. Hormat, kan udah pakai topi abri. Hormat dulu. Ini Pak, kopi banyak. Ini kopinya bawa. Kopinya. Udah. Hati-hati di jalan ya. Aku. Assalamualaikum. Ada duit saya. Oh, ada. Kasih. Oh, boleh. Gimana ya? Duit. Nih. Ya. Bilang apa? Nah, sama-sama. Ya udah, dadah. Nah, tadi kita udah bujuk Mas Cici ya. Iya. Udah bujuk buat ke rumah tapi dia enggak mau. Enggak mau. Tapi alhamdulillah kita udah kayaknya dia empati. Agak malu. Tapi alhamdulillah tadi udah kita kasih makan, kasih minum, kopi juga. Memberikan uang juga kan tadi ya. Alhamdulillah lah buat bekal dia. Tadi pun kita mau antar, tapi nggak mau kan. Udahlah, gue mau jalan aja gitu. Dan kita nanti katanya dia tuh sekitar sini. Mungkin besok atau lusa kita ketemu lah. Kita bisa Bantu lagi.